Kita ke hospital sajalah, Mak. Tak payahlah, Bandi. Sakit Mak ni bukannya teruk sangat. Sakit lelah. Memang macam ni. Tolonglah panggilkan. Turunlah engkau tu aja. Mak, dah lama Mak berubat sekampung dengan Tok Dolah tu. Apa salahnya kali ini kita ke hospital? Mana kau nak ambil duit, Pandi? Minggu depan kuliah kau dah nak bermula, nak. Duit Fandi dah cukup. Semalam jual ayam dapat dalam 200-300 ringgit, Mak. Tapi kan kebanyak yang kau nak gunakan. Mak rasa Mak berubat dengan Tok Dolah kau tu pun dah lebih daripada cukup. Bukan soal cukup atau tidak, Mak. Bagi Mak, apa yang penting adalah pelajaran kau, nak. Fandi faham tu, Mak. Tapi apalah gunanya pengorbanan kalau Fandi sendiri tak boleh menerimanya? Maksud Fandi, kalau Mak selalu sakit, macam mana Fandi nak belajar? Dan jika Mak mau ke hospital, pengorbanan itu lebih besar maknanya, Mak. Kalau gitu, eloklah kau pergi ke rumah Pak Lang kau. Suruh dia datang kemari. Sudah berapa lama Mak saudara sakit? Dah lama, Doktor. Sejak saya dalam tingkatan 5 lagi. Kira-kira 6 tahun dulu. Oh, begitu lama sekali? Makcik tak mampu nak berubat di hospital, Doktor. Pada makcik, Fandi lebih utama. Kenapa Fandi lebih makcik utamakan? Sedangkan kesihatan makcik juga perlu. Nas? Kita hantar saja mak saudara ni ke hospital. Ayam ni semua saya suruh beli pun. Awak masih kasih makan tak? Dah beli ke belum itu bukan soal dia, Sing. Ayam-ayam ni macam kita juga. Perlu bagi makan kalau dah lapar. Betul-betul. Lu memang betul, Fandi. Awak sungguh baik hatilah. Macam mana boleh kurang RM50 ni, Asing? Kau tak silap aku, berat dia sama dengan ayam minggu lepas. Ya, Pandi. Sekarang ayam, harga ayam jatuh. Mana dapat itu harga lama? Eh, mana kau dapat arahan baru ni? Ya, kita orang peniaga tak payah tunggu arahan, Pandi. Hari-hari juga kita tahu harga turun naik.
tambah 10 ringgit lagi lah. Eh, Asing. Aku tak suka kau minta tambah saja tau. Aku nak kau kira betul-betul. Ayah, ini banyak susah lo macam ni. Tak susah, Asing. Kau bayar duit aku cukup sudah. Kalau ada 10 orang macam lu, susahlah, Wah Fandi. Lu tengok. Wah, betul-betul 40 ringgit saja. Banyak susah, oh. Mau cari untung dari lu. Kau ingat senang nak cari untung. Tapi kau tak tahu berapa susahnya aku nak membesarkan ayam ni. Lu pastikah ayam semua ini sehat? Sekarang kau tengok, ayam-ayam ni memang sehat. Tapi kalau besok kena penyakit, kau jangan salahkan aku. Kalau macam itu, besok pagi awak angkatlah. Bagaimana dengan kuliah? Biasa. Cuma detak jantung cepat sikit. Kenapa, Doktor? Itulah. Pentingkan sangat apa sakit. Diri sendiri ni pun perlu juga. Tak ada apa-apalah, Fandi. Sakit sikit aja. Macam mana ni doktor sendiri tak dapat atasi masalah ni? Hebat nama doktor. Syam. Bila balik? Maaflah ya. Tak perasan pula tadi. Kenalkan ni, Syam. Ini Fandi. Mahasiswa tahun akhir jurusan ekonomi. Dah makan? Sudah. Terima kasih aja lah. Bila Syah balik? Dah 2 bulan, Datuk. Kenapa balik dan diam saja? Tan Sri pun tak beritahu. Kalau sedang, jemputlah ke rumah. Boleh makan sama-sama. Sepatutnya, Datuk yang beritahu. Bila yang nak adakan majlis makan nasi minyak tu? Makan nasi minyak? Apa maksud Syah? Datuk tak tahu ke atau Datuk pura-pura tak tahu ni? Saya tak faham apa yang Syam cakap. Maksud saya, Datuk akan mendapat menantu tak lama lagi. Pandi namanya. Wah, sejak ada makwa berpangkat doktor ni, kau main sombong ke dia? Itu cuma anggapan kau saja, Lina. Bukan lagi anggapan. Ini memang kenyataan. Ya. Kenyataan bagi orang-orang seperti kau. Apa kurangnya dengan sikap kau tu? Yang berpura-pura. Bukan pura-pura, Lina. Tapi pegangan. Prinsip. Pasal apa? Entah apa-apa lagi. Sudahlah, Lina. Tak guna kita bertengkar kat sini. Tapi itu juga kenyataan bagi kau. Kenyataan apa lagi? Kenyataan apa lagi? Kau telah menodai prinsip hidup kau sendiri. Lina, aku ni kan lelaki. Dan sebagai lelaki, adalah pantang bagi aku mendapatkan pertolongan orang lain dalam menentukan masa depan aku sendiri. Itu tegas dan jelas. Fandi, sikap tegas kau tu tak ke mana. Malah merugikan diri kau sendiri. Kalau Fandi ikut cadangan ayah Lina kan bagus. Berbudi, Lina. Berbudi. Aku tak suka makan budi orang. Tak terbayar aku nanti. Budi ayah Lina berupa modal, Fandi. Bukannya perangkap. Aku masih sama-sama lagi lah. Sama apa lagi? Kau fikirkan, berapa banyak siswa Zain menganggur sekarang? Dan kau kaji balik, berapa banyak jawatan kosong yang ada sekarang ni? Aku dah ada rancangan sendiri ke kampung. Kau tak dapat kerja pun tak kisah.
Atung tu kan dah besar, bang. Takkanlah saya nak tanya ke mana saja dia pergi. Itulah awak. Manjakan sangat anak. Alah, abang tu pun apa kurangnya. Baiklah, Sal. Ada juga bagi teguran. Abang tu langsung tak ada. Dasar nak pungut. Abang cakap tu elok sikit. Didengar oleh Atun pada muka abang. Itulah padahnya. Tak ada anak sendiri.